Sobat Yudha, dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Sulih Ahmad, channel yang membahas tentang nelayan dan yang berhubungan dengan nelayan. Saya ucapkan terima kasih untuk para menonton. Semoga diberi kesan dan pelantaran rezeki untuk Sobat Yudha yang belum subscribe. Silakan subscribe ya Sobat, dan nyalakan loncengnya biar tak dalam video dari saya. Oke, masih bersama Kak Ambarsa semua Sobat YouTube. Hari ini kita berangkat jam 6 pagi, dan ini kita baru keluar pelabuhan menuju Muara Buker. Kita berpas-pasan dengan nelayan yang pulang ini. Ini kata KF stasiun baru. Ini kita melewati Muara Buker sampai itu. Hari ini air pasang. Di depan sana ada banyak nelayan-nelayan yang mau pulang melewati Muara Buker. Oke, Sobat YouTube, setelah melewati muara, seperti biasa BK yang bertugas untuk menyiapkan jaring untuk siap di depan. Ini Mas Dayak, ini ketua dari Kabupaten Senggol. Ini nelayan-nelayan yang berangkat sore kemarin. Ini ada di situ KM Nisa, di sana KM Purnama, di sini KM Bongkar milik Bapak Satu Giri. Kita langsung menuju spot ikan Sobat YouTube. Oke, saksikan terus videonya dan semoga terhibur. Sobat YouTube, kita sedang mati mesin. Posisi kita ada di selatan pantai Kayu Arang, di timurnya pantai Paseban. Ini kegiatan ABK. Kalau mati mesin ya tidur, ngobrol. Ikan mana ikannya tak ada. Ikannya mana Mas Erul, kok belum kelihatan? Ikannya lagi santai kawan. Untuk ngisi waktu ABK di depan ini main kartu siapa itu? Ini adalah KM Irek. Sobat YouTube, kita berada di selatan pantai Bondoyudo, dan sudah ada nelayan di sini, ada KM Safaat, di sana ada KM Makota. Kita menyisir sampai ke barat untuk menemukan ikan Sobat YouTube. Sobat YouTube, kita menemukan ikan di selatan pantai Pandanwangi. Besi kita ada ikannya Sobat YouTube. Ini ikan. Terus, ngidulan. Oh, yeah.
Ayo kerja.
Tak mana tu tak tengok dengkul ni. Ayo, 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 Durung isa. Durung. Durung isa.
Kita mendapatkan setengah palsa ikan tongkol keteng dan kita langsung bongkar untuk ditaruh di box supaya ikan tetap awet, karena kita masih cari ikan lagi di Teluk Dapar. Oke sobat YouTube, kita di Teluk Dampar menemukan ikan lagi dan kita siap tebar jaring. Itu ikannya kelihatan. Oke, kita sudah dekat di muara Buker. Kita membongkar ikan. Sobat YouTube, kita sudah melewati muara dan mulai masuk ke sungai. Ini kita sudah hampir selesai bongkar ikan. Kita mendapatkan sekitar 8 tong plastik tongkol pomo dan baby sarden 3 tong. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.